Akhirnya kata Lino, baju rami tidak sabda, bersenang dari mahal, harus. Ya, lalu ini tidak terlalu. Kalau model begini caranya, kalau model begini bentuknya, kalau ibu kota tidak tahu apa yang kita harapkan. Kita sebagai suku bangsa Dayak mendengar isu saja ibu kota mau pindah semua, luar biasa. Kita bersyukur bersujud di hadapan Tuhan karena pemindahan ibu kota itu adalah berkah bagi bangsa kita, syukur khususnya suku bangsa Dayak. Jadi selama ini sering saya dengar teman-teman bicara Kalimantan Timur itu ibaratnya orang pesta. Di sana sumber daya alam itu luar biasa. Tidak ada yang mungkin melebihi Kalimantan Timur. Ibaratnya orang pesta, datanglah dari mana-mana, disiapkan kursi begini. Tapi begitu kita mau makan, begitu duduk, kursi daya tidak ada. Lalu saya menjadi penonton, saya menjadi peminta-peminta. Di rumahnya sendiri, tidak bisa lagi mengatur dapur, tidak bisa lagi mengatur rumahnya. Kita tidak mau ini terulang kembali. Ya. Jadi untuk Baknas atau Presiden Republik Indonesia, saya yakin ini sudah satu kajian yang luar biasa. Kajian yang panjang, mulai dari Bung Karno sudah ditetapkan di Kalimantan, tepatnya di Palangkaraya. Tapi ternyata ini dipindahkan ke Kalimantan Timur, berarti kajiannya lebih mendalam daripada itu. Ini kita terima dengan senang hati. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau ibu kota ini dipindahkan, saya sudah mendengar akan dibangun ibu kota yang luar biasa, yang akan mengalahkan ibu kota negara manapun di dunia ini. Bikin ibu kota yang smart, bikin yang modern, yang hijau, canggih, dan orang terkagum-kagum. Lalu kita renungkan bagaimana posisi saya. Apakah mulai dilakukan kembali? Ya. Apakah nanti di Bapenas di sana tidak ada yang itu? Tidak ada yang wali kota lagi? Kita tak mau. Mulai dari sekarang kita akan katakan beri tempat untuk saya. Setuju. Di samping misalnya ini istana negara, kantor kementerian, di samping itu ada tempat untuk saya. Itu yang kita mau. Apa kita setuju? Saya tidak minta banyak. Beri tempat untuk kita berteduh, untuk kita berdoa. Beri sekitar 2.700 hektar. Untuk apa itu? Itulah kebijakan pemerintah pusat sebagai hadiah lokal sedemikian bagi kita. Walaupun itu tanah apa, tapi sudah dipatok untuk kepentingan bangsa raya. Jadi lokasi itu untuk kita semua, dimulai dari Kalteng, Kalteng, Kalsel, Kaltim. Kemudian suku kita ini dibuat seperti taman mini Indonesia. Masuk di situ, yang di Paria sudah ada tiketnya. Yang sekarang ini tarian daya gratis, budaya raya gratis, tetap aja. Nah kemudian yang nanti mungkin ada pembicaraan khusus itu ingin saya sampaikan lagi, yang datang ke situ bukan hanya pemerintah, kalau pemerintah tidak masalah, tapi akan hadir di situ orangnya luar biasa yang kita sebut dengan investor. Nah investor ini selain itu ada orang yang mampu bekerja dari pagi sampai pagi. Coba ada orang lain yang mampu bekerja dari pagi sampai pagi. Nih tapi dia bilang dia. Yang berikutnya dia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi luar biasa pengetahuannya. Dan yang berikutnya lagi dia
dia punya uang, kantongnya tebal, bukan hanya itu, tapi uangnya bertaruh-taruh, bertrak-trak untuk diangkut ke sana. Kira-kira begitu lah. Ya. Sedangkan kita orang Dayak tahu sendirilah, ya, apa pekerjaan kita satu rumah. Demokrasi 10 tahun mengalahkan satu tuan rumah. Ini yang kita tidak inginkan. Orang Dayak inginkan apa? Mari bersama-sama, suka duka, senang dan tidak senang, mari kita hidup bersama-sama. Itu yang orang Dayak inginkan. Jangan ada yang ekonominya tinggi, ada yang sangat di bawah. Itu yang saya sebut dengan ketimpangan sosial tadi. Setelah saya ini terkenal semakin. Jadi orang banyak pulang memelihara kalayaknya. Oke, ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Yang mudah-mudahan kita bisa diskusi berikutnya. Yang saya mau Dayak ada tempat di situ, kita jadikan itu sebagai fungsi melestarikan kita, karena kehidupan agama, kehidupan keyakinan orang Dayak tidak lepas dari hutan. Dan kemudian sosial budaya kita, adat istiadat kita lestarikan di situ. Dan nanti terakhirnya ini akan menjadi tempat wisata dan menjadi daya tarik bagi seluruh bangsa di dunia ini, sehingga bukan lagi kita mau mengusir orang, jangan datang ke tempat kami, tapi mari datang ke tempat kami dengan kita.